Ditanya soal postingan Instastory yang sempat dihapus Lesti, jawaban Rizky Billar bikin kaget. Halo YouTube lovers dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di STR News TV. Hubungan Lesti dan Rizky Billar hingga sekarang selalu menjadi sorotan publik. Apalagi belakangan ini, Lesti sering kepergok memanggil Rizky Billar dengan sebutan sayang di postingan Instagram story-nya. Rizky Billar sendiri malah menanggapinya hal itu sebagai biasa saja. Ia menyebut panggilan sayang itu hanyalah candaan. Biasa sih itu, kan di live dia juga sering keceplosan karena sering bercanda kan, keceplosan iya, ungkap Rizky Billar. Tak hanya itu, ternyata pesinetron asal Medan itu tak hanya memanggil Lesti saja dengan sebutan sayang. Sejumlah artis pun disebut Rizky Billar kerap ia panggil atau memanggilnya dengan panggilan tersebut. Oleh karena itu, ia menganggap tak ada yang spesial dari panggilan Lesti kepadanya. Dan Nasar aja juga panggil sayang ke saya. Nasar di live, Mae Soimah juga panggil sayang, dan beberapa kali live Dedek suka ngomong gitu, ujarnya. Selain itu juga, Rizky Billar mengaku sayang pada Lesti dan sejumlah pedangdut lain. Hanya saja Rizky Billar menyayangi artis tersebut hanya karena sudah menganggap sebagai keluarga. Sayang-sayang gitu, tapi kan bukan Dedek doang. Banyak juga bintang tamu di acara itu yang sering keceplosan sayang gitu. Sayang, mereka semua bagian keluarga saya. Mana pernah saya ngomong di live panggil sayang, pungkasnya.